Rai, masih balik lagi setia di channel Olay Altera Band. Pengen ditanya Mizu? Enggak kayaknya. Mas, lain mangkal di sini, mangkal di mana, Mas? Di Pancasila. Oh, di Pancasilanya sebelah mana? Di mana? Di dekat apotek. Oh, apotek mana tuh? Amil. Oh, tuh momen ya. Kalau misalnya ada orang Pancasila, kebenaran lihat si Mas ini langsung dibeli aja. Karena rasanya emang enak banget, momen asli serius. Meskipun pakai gerobak kayak gini, tapi soal rasa dijamin, insya Allah asam, pedas, lada, gurih, wih. Ya, habisnya paling sampai jam berapa, Mas? Jam 9, 10. Oh. Iya, mic deh. Tapi tau beli nggak? Hah? Nggak. Kenapa nggak beli? Kenyang? Gak usah lah, Mas. Manis. Aku biasa kudu manis pedas. Manis pedas asam. Kirang ya? Nggak, Mas. Banyak aja. Bisa nggak kudu? 30 tahun ya, Mas ya, mulai berjualan. Wah, suka dukanya kerasa banget dong, Mas. Mas, di sini dulu. Ya. Kayak aku di sini. Nah, ini yang aku ya, Mas. Mau. Yang aku dulu deh. Saya yang cowok. Aku mau buang aja. Iya. Kecap kan pakai. Tuh, tinggal segini lagi, Mamen, ya. Karena emang laku. Si Mas laku, ya. Sip. Ini dikit ya, Mas. Mancerang. Mancerang. Udah. Ini lapak segede apa? Yang punyanya orang mana, Mas? Orang sama? Orang Malang. Cuman nah, diemnya di mana? Di Malang apa di dia? Di sini. Oh. Di Padasuka. Oh, di Padasuka. Ini ada, Mas. Paling kurang ada. Ini sing amis ya. Amis. Pedas. Ini berapa jam? Masih panas ya. Kurang apa ya, Ke? Ya, sedikit. Ngepua, kata Sundanya ngepua. Enggak mau dia kalau ngomong. Mas, teh siapa tuh namanya, Mas? Siapa namanya? Sobari, Mas Sobari ya. Oh, keren, Mamen. Khususnya orang-orang Tasikmalaya, orang Benda, orang Cicurug, pasti udah tahu sama Mas Sobari. Apakah jadi langganannya juga? Kalau misalnya kebenaran jadi langganan, wih ya, pas banget nih konten Olay sekarang di malam hari ini. With one kawan ya, beli ke sini. Langganan anak-anak pabrik es Texas Malaya tercinta. Itu rame, sebagian orang lagi pada nonton Persib, Mamen. Sebelum dulu.